Balas kepada kumpulan Antakiyah yang bunuh Rasul dan bunuh Habib An-Najjar, yang mari nasihat kepada mereka. Akhir sekali mereka itu semuanya direjam ataupun dibunuh dengan secara hotrai ataupun cara yang nyanyo dibuat kepada mereka. Ayat 28 ini, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka. Maknanya Allah Ta'ala tak buat turun malaikat ramai-ramai mari buat turun bala ataupun mari binasakan mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Ayat 28 sampai 32 surah Yasin. Allah Ta'ala firman di sini sebagai balasan kepada kumpulan Antakiyah yang bunuh Rasul dan bunuh Habib An-Najjar, yang mari nasihat kepada mereka. Akhir sekali mereka itu semuanya direjam ataupun dibunuh dengan secara hotrai ataupun cara yang nyanyo dibuat kepada mereka. Ayat 28 ini, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka. Maknanya Allah Ta'ala tak buat turun malaikat ramai-ramai mari buat turun bala ataupun mari binasakan mereka. Dan tidak perlu kami menurunkannya. Situ dalam pimpinan Ar-Rahman, tolong betul dah. Siapa ada menurunkannya, menurun. Dalam terjemuh, menurunkannya. Jadi to situ, tukar jadi nung. Nah, menurunkannya. Ayat 29. Kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat. Iaitu apa? Malaikat Jibra'il mari tepik. Ni satu bala yang berlaku pada zaman dulu, lain daripada angin, ujar ataupun bohsa. Maka salah satunya iaitunya sayhah. Sayhah artinya tepik. Jadi malaikat mari tepik, pecah anak-anak telinga ni. Mati guling-guling. Cuba kita gambar katanya. Dengan Tuhan waktu turun satu bala, iaitu tepik yang dahsyat. Maka dengan serta-merta mereka semua senyap, sepi, tidak hidup lagi. Ini satu satu kumpulan besar pada zaman dulu. Namanya Antakiyah. Nah, saya duduk ulang acak-acak kali nak we kita ingat katanya. Dalam surah Yasin ni, kisah ni lah yang besar. Walaupun ada lagi cerita-cerita lain yang ada tersirat di dalam surah. Tapi hak ni adalah highlight yang ada di dalam surah Yasin.
golongan Antakiyah yang mati. Sebab apa tu? Sebab bunuh Rasul. Tak terima nasihat dan tak terima ajaran. Allah raya lagi ayat yang ke-30. Sungguh besar perasaan sesat dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Iaitunya, sangat rugilah orang-orang yang tak terima ajaran Allah. Ketika mana tu? Tidak datang kepada mereka seorang Rasul, melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkannya. Maknanya, kumpulan mana-mana di atas muka dunia. Bila Rasul, Nabi duk gi royak, gi ngajar, nasihat, puak-puak dia tak saya terima. Bakit bohong, nganying. Itulah Tuhan royak katanya, ya hasratan alal ibad. Sangat rugi dan sesalah mana-mana hamba. Golongi-golongi manusia yang duduk di kampung atau di bandar, bila ada orang yang duduk nasihat, duduk di rakyat, tapi puak-puak dia tak seterima. Wak paling belakang daripada ajari Allah, tak sedengar. Kalau kita gambar sekarang-sekarang ni, iaitunya orang yang katuk telinga dia, dia tak sedengar. Nasihat tak sedengar, ngaji pun tak sed. Duduk pasang. Tak tahu apa sekarang. Jong diri sendiri, tak reti apa sekarang. Itu jalan dah. Apatah lagi klum yai. Orang yang ramah-ramah lagu tu belakang. Satu bandar, satu kampung, satu apa. Nak duduk back tu lah. Kalau kita kecek bahasa Melayu mudah-mudah. Itulah Allah Ta'ala rakyat. Nak we sedar kepada manusia. Tak ada kira duduklah di mana-mana tuk yuk samai. Yang ada orang duk royak kebenaran tapi dia tak seterima. Sedangkan kita selalu duk minta, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan buikanlah kepada kami boleh turut kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah jalan kepada tunjuk wujelahkanlah kepada kami kebatilan. Maknanya benda hak tak kena wujadi jelah duk depan. Lepas tu wujadikanlah kami jauh daripada benda batin sat ni. Dah tahu dah benda benar dan benda salah. Benda benar kita nak, benda salah kita nak tahu. Tak se benda-benda apa? Kejahatan, keburukan, kebatilan. Lagi kita duk minta juga ambil daripada ayat Quran belakang ni. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Wahai Allah, wijadikanlah iman tu. Terjemah pasal lain pula. Wijadikanlah kami ni kasih kepada iman. Ha tu. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiaskanlah perada-perada ime itu dari dalam hati kami. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan wujadikanlah kami ini beci. Saya terjemuh nak jadi mudah lah. Wujadi kami ini beci kepada kufur, fasik dan dosa ataupun maksiat. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang-orang yang cerdik, yang bijak, yang pandai. Ini doa yang kita ambil. Ulama-ulama dia ambil daripada ayat Quran. Dan bukan ulama saja, bahkan Nabi sendiri pun dia ambil daripada ayat Quran. Dia jadi doa. Alhamdulillah. Ni kita orang Islam. Minta semua nak duduk di atas jalan betul, jalan benar. Dan gapo hok jadi benar-benar, jangan dia ambil hawa nafsu kita mari duduk lomlang kebenaran. Bahkan kita dia hok benar, benar. Hok salah kita kata salah. Walaupun keretop dengan kuam rusuk kita, klum kita, orang kita, diri kita, siapa-siapa saja, dia benar salah, salah. Benar-benar, benar. Itulah
Kita semua tahu belakang. Kalau dia tak hurai, tak layak pun kita tahu. Tapi untuk sebagai peringatan kepada kita, sebagai tazkir. Nah, Allah ayat lagi, ayat yang ke-31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Ingatlah, hei manusia. Ha, gitulah. Belum pada ni, berapa banyak? Kumpul yang mana tu? Kaum Nabi Nuh, Fir'aun, Ad, Samud, puak-puak, apa? Tubak, banyak. Walaupun kumpulan kecil, kumpulan besar yang Allah Ta'ala peracur, we mati puak-puak dia. Allah pun royak. Royak ni bukan royak kepada orang zaman dulu. Royak kepada orang zaman sekarang. Ingat molek wey. Ha, gitu. Orang-orang ada diraka. Dan seluruh dunia zaman sekarang ni, tukwik nanti jad jale tek 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 tek. Banyaknya manusia yang diraka kepada Allah setiap masa, setiap tempat. Duk berzina tak berhenti-berhenti. Duk buat karuk, duk menipu, duk kelong, duk buat zalim, duk bunuh. Gotu, goni, gotu, goni. Banyak atas muka dunia yang orang duk buat. Tuhan pun royak. Ingat molek wey. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka. Maknanya, dia hidup, apa ni? Dia mati dah. Tak kelik dah semula mari ke dunia. Tak ada sorih habuk mari duk royak. Oh, aku ni, tekau kena bala dulu, aku mati. Kubur ada, kau tak ada kubur. Tak ada sorih habuk, hok mari royak bari kepada orang-orang hok duduk di atas muka dunia. Bahkan kembali kepada kami masing-masing menerima balasannya. Ni tu herayat. Semua klik kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kena klik kepada Allah. Dan semua orang pun klik kepada Allah. Sebab tu Tuhan pun royak. Apa? Semua kena klik kepada Allah. Masing-masing menerima balasannya. So ayat lagi. Iaitu ayat yang ke-32. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Situ, wallahualam lah, dia tak ada tulis bahawa perbicaraan. Saya tulis sikit je. Tambah bahawa situ, takut baca-baca tak suka. Nah, ke tempat perbicaraan kami, maknanya semua akan dihisap, akan dikira amalan tiap-tiap orang. Masya Allah. Nah, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Ya Tuhan, kecik royak gapa-gapa re, walaupun hitkan gotu-gotu klik kepada akhirat. Royak klik kepada akhirat. Nak jadi setiap orang pakat sedar dalam hal ni. Bila kita tengok di dalam hal rasul-rasul yang dibunuh, nak direjam dan sebagainya, ada satu peristiwa di zaman Nabi. Ada seorang sahabat namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Saya baca terjemah makna dia selalu dah. Duduk di kitab Al-Misbahul Munir, rekasa tafsir Ibn Kathir, muka 1139. Urwah bin Mas'ud, dia rakyat katanya, dia rakyat kepada Nabi, Nabi, tolong tentang saya, latihlah saya untuk pergi dakwah kaum saya memeluk Islam. Nabi kaya, ini saya baca deh perkataan Nabi, inni akhafu an yaqtuluka. Nabi katanya, aku bosan, aku takut-takutnya puak hok mung nak pergi dakwah tu, dia akan bunuh mung. Masya Allah. Lalu itulah Urwah ni yang rakyat katanya, kalau sekiranya, nak rakyat katanya, dia nak kerja sungguh. Kalau sekiranya, aku didapati katanya aku tidur, nascaya aku nak bangun, nak pergi rakyat kepada pok-pok dia. Nak rakyat katanya, nak kerja sungguh, nak dakwah sungguh.
Banding katanya kalau dia tidur pun tak si tidur, makan pun tak si makan. Nak pergi royak Islam kepada mereka. Ha, tu. Banding katanya, supaya dengan mereka itu duduk di dalam keadaan, nyenyuk. Tak khabar-khabar, akulah nak pergi cuik, 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 cuik. Nak pergi jadi orang-orang tu pakat sedar belakang. Lalu itulah, Rasulullah royak kepada dia, intaliq. Intaliq maknanya, gilah kamu. Gilah. Maka, dia pun gi, gi, gi. Dia gi royak kepada puak-puak kafe saat ni. Tak ada royak katanya, tempat mana. Dia katanya, hei, puak-puak mung. Ha, gitulah. Hak mung duduk sembuh. Tokong-tokong. Al-Lat, Al-Uzza. Bukan. Hari ni tidak ada dah tokong-tokong tu. Tokong besar-besar. Hak kamu duduk puja, duduk puji. Tak ada. Ada hanya Allah. Marilah pakat berimeh kepada Allah. Ya royak so-so-so. Iaitunya kaum. Nama ni. Iaitunya nama puak Thaqif. Ha, tu. Puak dia juga. Al-Thaqafi ni. Lalu tu lah. Akhir sekali. Dengan sebab Urwah ni duk royak kepada orang ramai, katanya aslimu taslamu. Masuklah Islam nescaya kamu selamat. Acak-acak kali ya duk royak, ikut ya temu dengan siapa ya royak. Royak-royak suruh masuk Islam. Akhir sekali, faramahu rajulun fa asaba akhalahu fa qatalah. Akhir sekali ada orang bunuh dia. Ambil batu pegang ataupun buat keganah sel kepada dia sehingga Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ni mati. Nabi pun apabila tahu berita ni, Nabi royak dah sat ni. Aku takut benar, takut benar-benar puak-puak tu akan bunuh mu. Kena bunuh sungguh. Gapo hak Nabi royak memang betul. Lalu itulah Nabi pun bersabda, hadza mathaluhu kamathali sahibi Yasin. Nabi royak katanya, inilah bandingnya serupa dengan kaum hak disebut di dalam surah Yasin, iaitu yang adanya rasul 3 orang dan Habib An-Najjar, semuanya kena bunuh belaka. Sahabat Nabi pun ada juga namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, kena bunuh oleh orang-orang kafir yang tidak setuju dengan dia. Duk mari dakwah royak Islam, akhir sekali kena bunuh. Atas sebab tu nak dakwah, nak royak Islam kepada orang pun, wallah alam lah ni. Kalau kita fikir dengan otak-otak kita, jangan duk gisau ke. Yang pertama, yang kedua, kena wang pen molek belum pada nak gi. Bukan katanya gi pak tu tak ada kira, masuk kampung orang kafe gi royak Islam, setengah-setengah orang hok pasang mansai. Eh, nampak orang Islam ni mari dia nak dakwah, suruh masuk agama dia bunuhlah sini. Ha tu. Nah, bukan gi royak Islam. Jangan pehel katanya royak Islam kepada orang ni mudah. Sungguh katanya kita diperintah ataupun digalak supaya kita seru orang-orang Islam, we pehel Islam dan orang kafir masuk Islam. Tapi kita kena wang pen, kena ada teknik-teknik dia. Untuk apa? Untuk pergi dakwah, pergi royak. Lepas tu, bukan pergi wuyah masuk Islam saja. Amu cak amu masuk, mu masuk Islam. Tapi, bom masuk Islam, royak sepatah dua. Apa? Jadi, kafe semula. Pek dah kapan amu? Walaupun kita pergi royak dah Islam kepada dia. Saya sebut sikit dah. Walaupun masa habis dah ni. Cuba kita perhati. Orang-orang kita, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Orang-orang tempat kita pergi duduk dakwah, orang kafe dan sebagainya. Saya nak sebut saya. Tak ada orang tak kenal, tak cah tu sore. Namanya Wa Wachirat Methi. Wa Wachirat Methi. Orang kenal belakang. Saya tengok dalam klip orang tempat kita pergi ngajar, ngucap dua kelima syahadah kepada dia. Sebut, ashadu an la ilaha illallah. Walaupun pelek-pelek dia, dia sebut. Acadu ala ilah, gitulah lebih kurang. Mimi pracau undai nok cak Allah lek Nabi Muhammad pin sasana tu dekong Allah. Ya sebut hanya ketika tu ya, tapi hidup dia tak ada siapa dok gi seru, dok gi royak lepas pada yang mucak. Ninglah nak ayat katanya,
Bukan hanya manusia ni kita ajak untuk masuk Islam, tapi kerabuankan langcak di kau kau rap Islam, roh jatam yang rai, hai kau man kong lekong, yang kong yu nai Islam conteng, sin ciwit, kita nak hatu. Nak wayak mengucak kepada orang, saya tak berasa lah, kalau dia kita kenal molek dengan orang tu, saya tak berasa dia mengucak. Kalau dia kita kenal, ataupun dia kerencai kepada kita, dia mengucak dua kelima syahadah. Tapi kita bosanya, lepas pada dia mengucap dua kelima syahadah tu, dia Islam semua kedok. Kau yang royak dengan mulut saja. Wallahualam dah. Jadi panjang sikit pagi hari ni. Nak royak katanya? Itulah kerabuankan dakwah ataupun royak Islam kepada orang. Kita orang Islam lagi kena duk mengaji hari-hari. Belama lagi. Saya petak gitu. Belama lagi. Banyak lagi orang-orang Islam kita yang pahal Islam silap. Kecik mudah-mudah. Jadi orang Islam tapi tak reti Islam. Bukan sikit. Banyak lagi. Apatah lagi orang kafe, hok pekak, gadik, duduk dalam seluk, dalam cemar. Kita nak cokeh dia. Mari proses. Jadi cuci, cuci, cuci. Akidah dia, amalah dia, pahamah dia, gotu dia, gani dia. Oh, mantong cai wela. Macai noi. Nak boleh proses manusia. Nak jadi cerdik, bijak, pandai, betul. Dan kena dia hidup di atas jalan yang lurus. Gitulah nah. Jadi panjang sikit. Untuk kebaikan kepada kita semua yang ada di dalam ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.